Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurilahu ala taufiqihi wa imtinani Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. para ikhwan akhwat yang wa ta'ala para pemirsa rojak tv dan radio rojak dimanapun anda berada kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat fatir ya. e, kita sampai pada ayat yang ketujuh kata Allah subhanahu wa ta'ala alladzina kafaru lahum adzabun syadid orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras ya Waladina amanu wa amilu salihat Adapun orang yang beriman dan beramal salih Lahum maghufiratun wa ajurun kabir. Bagi mereka adalah ampunan Allah Dan juga uh, ganjaran yang besar uh, Adapun orang-orang kafir Bagi mereka azab yang pedih Yaitu orang kafir yang mengikuti syaitan Karena ayat sebelumnya sudah kita sebutkan Allah berfirman Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama hisbahu sair. Sungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Jadikanlah dia musuh. Sungguhnya setan menyeru pengikutnya min ashabis sair untuk menjadi uh, penghuni asair. As asair adalah neraka yang yang sangat panas. Ya. Dan asair as itulah yang Allah sebutkan dengan lahum adabun syadid. Adabun syadid adalah asair as itu sendiri. kefaru kafaru orang kafir di sini maksudnya para pengikut setan lahum adabun syadid bagi mereka adab yang keras ya adab yang keras coba lihat di sini ya kata Allah subhanahu wa taala orang, orang kafir bagi mereka adab yang keras ya adab yang keras adab yang keras di sini maksudnya adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya yaitu Uh, liyakunu min ashabi sa'ir ya itulah as-sa'ir sendiri ya as-sa'ir itu api yang menyala-nyala yang sangat yang panas ya yang menyala-nyala atau yang panas ya. Uh, di antaranya sehingga uh, sebenarnya mengatakan uh, syadid di sini yang keras ya dari sisi sebagaimana uh, Uh, dari zatnya, zatnya 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 sifat ya zatnya Dari zatnya sifat panas zatnya api tersebut panas Kemudian Dari sifat-sifatnya zatnya sifat zatnya 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 Makanya kalau kita bicara tentang adab uh, apa namanya adab neraka jahanam, sebagaimana sudah kita bahas tentang masalah adab neraka jahanam, maka di antara sifat-sifat uh, neraka yang keras tersebut, uh, apinya yang membakar yang yang membakar langsung dari dalam dan luar ya adalah tata al di antaranya kalau sudah membakar uh, bukan cuma luar dulu baru kemudian di dalam yang dibakar langsung bakar luar dalam. Ya begitu api yang bakar api yang neraka langsung masuk ke jantung. Beda kalau kita api di dunia, ya, kalau kita bakar di luar dulu yang panas, kemudian mulai apinya masuk ke dalam sedikit demi sedikit makanya terkadang di luar masak dulu di dalam belum. Itu kalau api dunia, api neraka tidak. <tuh> <tuh> Allah <afidah> keras, langsung masuk ke dalam, ke dalam jantung langsung jadi langsung bakar luar dalam. Itu diantara eh, kerasnya api tersebut. Makanya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Fayauma yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak seorang pun yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Kita mau menghayalkan bagaimana adab di dunia sehebat apapun, sesadis apapun tidak akan sama dengan adabnya Allah Subhanahu wa ya? taala. Tidak akan sama dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita baca dalam sifat-sifat adab yang dialami oleh uh, penghuni neraka Jahannam. Kemudian di antara yang Uh, menunjukkan bahwasanya adab tersebut keras, yaitu uh, bagi orang-orang kafir adab tersebut abadi, adab tersebut abadi. Kemudian diantara yang menunjukkan adab tersebut keras selain abadi, adabnya bertambah-tambah, ya, adabnya bertambah-tambah dan bervariasi. Adabnya bertambah-tambah diantaranya kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa adab. Kami tidak akan menambah kalian kecuali adab yang semakin uh, uh, bertambah-tambah, ya kemudian variasi adab yang ada di neraka jahanam. Ini semua menjelaskan tentang sifat adab yang keras tersebut. Adab yang keras tersebut sebagaimana tadi saya uh, uh, jelaskan ya. Baik. Uh, kemudian uh, berikutnya waladzina amanu kata Allah waladzina amanu wa amilus salihat lahum lahum uh, maghfiratun wa ajrun kabir. biasa di antara metode Al-Qur'an setelah menyebutkan tentang targhib ada tarhib, setelah tarhib ada targhib. Di sini Allah menyebutkan tarhib ya, tentang bahayanya orang-orang di -orang diadab neraka jahanam. Setelah itu Allah sebutkan tentang targhib tentang bagaimana memotivasi orang-orang untuk beramal saleh, ya kondisi mereka berlawanan dengan kondisi penghuni neraka dan itu kebiasaan Al-Qur'an kalau sebut sudah sebut surga Allah sebut neraka kalau sudah sebut neraka Allah sebut surga kalau sudah sebut penghuni neraka Allah sebut penghuni surga Jadi, demikianlah Al-Qur'an antara targhib dan tarhib uh, di sini Allah sebutkan model manusia yang berlawanan dengan mereka yaitu orang-orang yang beriman wal amanu orang-orang beriman uh, wa amilu salihat berarti kan amilu salihat ini sering kita sampaikan ini adalah uh, istilahnya Uh, zikru al khas ba'da al am itu penyebutan penyebutan sifat uh, khusus setelah menyebutkan yang lebih umum setelah menyebutkan yang lebih umum maksudnya apa maksudnya kalimat iman sendiri alladzina amanu kalimat iman sendiri iman sini mencakup mencakup ya, amalan hati lisan uh, iman sering kita sampaikan dalam menjelaskan akidah al sunnah mencakup amalan hati kemudian lisan dan anggota tubuh anggota tubuh Uh, amalan kalau kita bicara amalan wa amilus salihat ya maka uh, yang dipikirkan biasanya adalah uh, amalan amalan anggota tubuh ya uh, dan disebutkan secara khusus amalan setelah iman bukan berarti amalan bukan berarti amalan bukan daripada iman bahkan amalan bagian dari iman karena iman sini umum mencakup hati mencakup lisan mencakup amalan kemudian Allah mengkhususkan amalan amal salihat ya amal yang soleh agar kita serius memperhatikan amal karena buah daripada iman adalah amal konsekuensi daripada iman adalah amal percuma seorang e, beriman namun tidak beramal ya. makanya ketika Allah menyebut tentang surga Allah bercantang amal walikulinda roja tun mema kata Allah masing-masing e, memiliki derajat di surga berdasarkan amalan demikian Allah mengatakan udhul jannah kuntum tahmalun masuklah ke surga berdasarkan amalan jadi amalan ini sangat penting Orang mau surga harus, harus beriman dan diantara bagian iman yang harus dia sangat konsen adalah anggota tubuh amalan anggota tubuh karena sebagian orang mengatakan uh, sebagian orang mengatakan bahwasanya uh, amalan uh, amalan anggota tubuh uh, tidak diperhatikan yang penting amalan hati yang penting hatinya baik maka Allah sering bantai dalam banyak ayat Allah selalu menggandengkan inaladina amanu wa amilu salihah. Ya, orang beriman beramal soleh. Agar kita tahu bahwasanya amal soleh ini bagian daripada iman yang yang penting harus mendapat perhatian khusus. Ya, harus mendapatkan perhatian khusus. Ini sering saya sampaikan seperti mangkana adu walillahi wa malaikati wa wa jibril wa Allah mengatakan barang siapa yang uh, menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya uh, kemudian musuh pada rasul kepada Rasulullah malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Allah mengatakan Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail Allah sebutkan secara khusus padahal sudah disebutkan malaikat sebelumnya. Penyebutan Jibril dan Mikail ini disebut secara khusus karena mereka berdua adalah malaikat yang spesial, ya. Sama dengan ini. Kalau dibilang alladzina amanu, orang beriman sudah mencakup hati, lisan dan amal tubuh. Tetapi disebutkan secara khusus amalan soleh ya karena amal soleh spesial yang merupakan standar dalam uh, menentukan masuk surga atau tidak, kemudian tingkatan di surga ya dan seterusnya. Mereka lahum maghfiratun ajrun kabir. Bagi mereka maghfirat Maghfirat dan ajrun kabir. Maghfirah artinya ampunan. Ajrun kabir maksudnya ganjaran besar. Ganjaran besar. Eh, uh, Maghfirah, karena e, di surga yang dibutuhkan, dengan adanya maghfirah, maka dosa-dosa, e, keburukan, dihilangkan. Dengan adanya ganjaran besar, maka e, yang dicari, diperoleh. Yaitu surga, diperoleh ya. Maka di akhirat kelak suatu keburukan semuanya hilang dan kebaikan didapatkan ya. Namanya kalau ada dosa orang khawatir di akhirat. Namun ketika diampuni mendapat ampunan dia aman. Berarti kekhawatiran tentang keburukannya tentang dosa-dosanya selesai. Tinggal yang poin kedua dia ingin surga. Ya seorang tidak ingin cuma hanya diampuni dosa-dosanya saja. Ya. Ada yang diharapkan dia mau surga, ya. Makanya dia mendapatkan dua-duanya. Dosa-dosa dan keburukan dihilangkan yang dia khawatirkan. Kemudian yang dicari, yang dia harapkan, dia peroleh. Makanya Allah menggabungkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Allah perinci. Ya. Ampunan dia dapatkan, ganjaran besar dia dapatkan. Tapi di sini Allah menamakan dengan ganjaran. Berarti kan ganjaran, ajrun. Ganjaran. Ya. Ganjaran ya seperti pekerja. Kalau seorang bekerja, kita kasih ujrahnya. Ya. Kita kasih gajinya. Ya. Allah menggunakan lafal seperti ini agar kita yakin bahwasanya kalau kita beramal soleh pasti ada ganjarannya pasti. Ya sebagaimana kalau ada orang bekerja dikasih uh, ganjarannya ya dan ganjaran tersebut tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Dan dalam Al-Qur'an Allah menggunakan lafal-lafal sesuai yang biasa di uh, di muamalahi oleh manusia. Contoh ya uh, yang semisal ini, yang semisal ini. Tadi kita bilang ada apa? Ada ajar, ya, ganjaran. Apa istilahnya? Gaji lah gambaran kita ya. Ada namanya kordun, ya hutang misalnya. Ada namanya uh, istaro, membeli. Ya. Ada namanya tijaro, perdagangan. Ini semua Allah datangkan dalam Al-Quran agar kita bisa memahami jaminan dari Allah. Contoh gaji eh, orang yang beramal bekerja pasti ada gajinya. Jangan khawatir pasti Allah makanya, orang makan ajrun pasti ada gajinya. Sebagaimana barang siapa yang eh, bersedekah Allah namakan dia telah memberi utangan kepada Allah. Manzal hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman eh, kepada Allah pinjaman yang baik ya. Allah menamakan dengan hutang artinya Allah pasti bayar. Allah pasti bayar. Kalau Orang terkaya di dunia kita kasih utang sama dia pasti bayar, apalagi Allah yang maha maha kaya, jadi tidak usah khawatir. Kemudian Allah menamakan Inna Allah Ashcara, mina mina wa amwalahum bi dalam surat taubah Sebenarnya Allah beri dari orang beriman jiwa mereka dan uh, harta mereka Allah beli dengan bayar surga, ya artinya pasti pasti dapat intinya pasti pasti dapat ya Allah mengatakan hal adulukum ala tijarotin tunji kumin adabin alim aku tunjukkan kepada sesuatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang yang pedih jadi Allah menggunakan istilah-istilah ini tujuannya apa tujuannya untuk menekankan ya tujuannya menekankan ya pasti ada ganjarannya pasti ada perhitungannya dan ganjarannya ya tidak akan disia-siakan. Inna Allah la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun, dia akan melihat hasilnya. Kata kata Nabi, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa alau an talqa akhaka biwajhin talik." Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ittaqun nar walau bi syakkitamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya menyumbang sepenggal kormal, kau nggak punya apa-apa, nggak apa punya harta, hanya punya korma, semoga masuk sepenggalnya. Untuk meyakinkan bahwasanya orang yang melakukan kebajikan pasti akan di, dibayar, digaji, dibalas oleh Allah. Tidak ada yang disia-siakan. Oke ikhwan kita harus yakin. Kita melakukan apapun, meskipun orang tidak ada yang lihat, ini ajar, ajar. Allah tahu kita beramal karena Allah, tapi nggak harus beramal karena Allah ya. Ibarat kalau orang apa namanya bekerja, ya bekerja sama majikannya, ya baru dapat gaji. Kalau ya, beramal karena Allah, baru kita akan dapat pasti dapat ganjaran. Kalau Allah menamakan dengan ajrun. Kemudian ajrun tersebut, ya Allah sifati dengan kabir, ya Allah sifati dengan kabir, ya. ganjaran yang besar, ya ganjaran yang besar. Yang ini menunjukkan, menunjukkan bahwa, ya. Uh, ganjaran Allah tidak sepadan sepadan dengan amal manusia. Amal manusia. Amal kita kalau seorang amalnya sedikit tapi ganjarannya tidak sebanding sangat besar. Sangat besar seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uh, misalnya rakaat al-fajri khairu minad dunya wa fiha. Dua rakaat sebelum subuh baik pada dunia seisinya. Ya, amalan kita nggak ada enggak ada nilainya ya, dibandingkan dengan Uh, solat solat dua rakaat sebelum subuh paling tiga menit ya selesai tiga menit karena disunahkan juga segera dua menit tiga menit selesai ganjarannya lebih baik pada dunia dan seisinya, nanti di akhirat lebih baik pada dunia dan seisinya sehingga uh, ganjaran tersebut uh, tidak ada sebandingan dengan uh, dengan amal yang kita amal yang kita uh, uh, lakukan ya uh, ini ketika membahas ayat ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya pahala itu bertingkat-tingkat, ya ada pahala yang besar, ada pahala yang eh, biasa dan terkadang pahala semakin besar sesuai dengan beberapa sebab yang menjadikan pahala menjadi bisa menjadi besar. Ya, coba sini, ya. Jadi ajrun kabir, ajrun kabir, ya e, menunjukkan. ganjaran itu bisa bertingkat-tingkat bisa bertingkat-tingkat ya besarnya dan bisa menjadi besar karena beberapa sebabnya pahala bisa menjadi lebih besar pahala atau ganjaran bisa semakin besar dari dari banyak tinjauan dari banyak sisi ini Misalnya diantaranya eh, karena apa namanya ditinjau dari pelakunya, eh, ditinjau dari pelakunya, ya, pelakunya. Semakin ikhlas maka semakin besar pahala. Misalnya eh, semakin ikhlas, contoh, semakin ikhlas, semakin besar pahala. Contohnya lagi misalnya semakin beriman semakin besar pahala. Ya, semakin ikhlas contohnya seperti uh, kata Nabi SAW Mani satu amin kumunya kula khabi'un min amal salih siapa yang punya amal yang tersembunyi Maka uh, Lakukanlah, ya Di antaranya seorang yang bersihkan dengan tangan kanannya disembunyikan sampai tangan kirinya, tidak tahu menunjukkan dia sangat ikhlas. Ketika seorang semakin ikhlas, maka pahala semakin besar. Makanya Ibnu Umar mengatakan, ruba amalin sogirin tu aldimuhu niyah. Betul, betul banyak amalan kecil karena niat pelakunya yang luar biasa, keikhlasannya maka menjadi semakin uh, besar ya, jadi semakin besar. Maka pahala perhatikan bisa jadi semakin besar ditinjau dari uh, pelakunya. Contoh juga uh, semakin beriman, jika semakin beriman semakin besar. Contohnya seperti sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashhabi, lau anna an ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahad mahmud ahadin wala nasifahu." Jangan kalian mencela para sahabatku. Sungguhnya kalau kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, dia kan tidak akan sama dengan segenggam infak sahabat. Karena sahabat imannya luar biasa. Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berjuang di awal Islam. Bahkan sahabat yang pertama Islam tidak sama dengan sahabat yang belakangan. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan inda Allah ulaika azamu darajatan minalladzina anfaqu min ba'du wa tidak sama yang beriman sebelum fatu Makkah dengan yang sudah fatu Makkah misalnya jadi semakin beriman semakin besar pahala semakin besar, semakin besar pahala kemudian juga misalnya berkaitan dengan kondisi semakin sulit ini berkaitan dengan ya semakin uh, misalnya berkaitan dengan amal tersebut ya misalnya itu jadi ditinjau dari amalnya ya misalnya uh, semakin sulit sulit ya yang, yang tidak dicari tentunya yang tidak dicari yang tidak uh, yang tidak dicari-cari maka, semakin banyak pahala, semakin besar pahala. Seperti uh, apa namanya? Uh, ketika apa namanya? Nabi SAW mengatakan ditanya tentang sedekah yang terbaik, yaitu engkau bersedekah, oh, sebentar engkau, uh, apa namanya? Uh, uh, engkau dalam kondisi uh, sehat, ya. Kemudian, engkau berharap, tak Malgina ya. Ya, engkau sehat dan engkau lagi pingin kaya atau tokoh ber, berinfak ya. Ini menunjukkan sulit namanya orang biasanya berinfak. Kalau mau meninggal baru mereka semangat berinfak. Lagi sakit mau mati berinfak. Tapi lagi sehat, lagi giat, kemudian lagi pingin punya cita banyak. Kemudian dia berinfak. Ini berat ya. Berat bagi orang seperti ini. Sehingga ketika amalnya semakin berat, dia semakin dapat uh, banyak uh, pahala. Dia semakin banyak dapat pahala. Seperti juga dalam hadis ketika ditanya uh, uh, khairu sadaqah, apa sering yang terbaik kata Nabi SAW, khairu sadaqatin an zahrin uh, ginan, yaitu seorang yang berin, berinfak dalam kondisi uh, dia berkecukupan ya berkecukupan maksudnya dia tidak minta-minta kepada orang lain tapi dia bukan kaya raya ya dia yang penting cukup sudah sisanya dia uh, sedekahkan sehingga tidak perlu dia minta-minta kepada orang lain ya dan anak-anaknya berkecukupan ya sementara dia mampu untuk uh, membeli lebih daripada itu tapi dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala Contoh ya. juga ketika Nabi SAW wasallam uh, berkata kepada Aisyah radhiyallahu uh, taala taala ajruki ala qadri nasabik. Sesungguhnya uh, amalanmu tergantung daripada uh, kesulitan yang kau hadapi. Ya ini ini maksudnya uh, kesulitan yang tidak dicari-cari. Kita bukan mencari-cari kesulitan, tapi kalau kita beramal soleh, ternyata kita menghadapi kesulitan, kita tetap beramal soleh, maka pahalanya semakin besar karena beratnya amalan tersebut. Makanya Allah mengatakan Allah yang fi Orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit dia tetap berinfak. Ya, berinfak meskipun hanya sepenggal korma. Artinya dia bukan orang kaya, dia punya harta sedikit, ada beberapa butir korma, meskipun sedikit dia tetap kasih. Makanya dalam hadis kata Rasulullah Sallam, sabakah dirham Mi'at Alf dirham atau kamakola Nabi SAW Itu Nabi menjelaskan, ada Satu dirham mengalahkan ribuan dirham Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena dirham Satu dirham ini adalah sulit Didapatkan, mungkin setengah hartanya Dalam kondisi sulit, satu dirham Berbeda dengan seratus ribu dirham mungkin Hanya seperberapa hartanya Jadi banyak kondisi ditinjau amal Menjadikan pahala semakin Besar Pahala semakin uh, besar Kemudian uh, misalnya juga Tinjauan dari sisi misalnya dari sisi uh, muta'adi atau tidak muta'adi Itu untuk diri sendiri atau bermanfaat untuk orang lain juga untuk orang lain maka yang para ulama mengatakan yang paling besar adalah yang bermanfaat juga untuk orang lain makanya uh, ketika Imam Ahmad uh, ditanya tentang bagaimana membantah alul bidah ketika dia itu lebih aku serai daripada seorang salat sendiri misalnya baca Quran sendiri kenapa karena ketika dia membantah alul bidah bermanfaat bagi umat ya mengingatkan umat dari kesalahan dari mara bahaya dari kekeliruan dalam akidah misalnya itu manfaat ya bernahi mungkar itu manfaat daripada kemudian dia misalnya puasa salat itu untuk pribadi dia tapi ketika Uh, ibadah tersebut berkaitan amal tersebut dengan orang banyak maka itu lebih baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la an amsi ba'a akhin li hajati ahabbu ilayya min fi hadzal masjid sahran. Aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itikaf, itu dari sendiri tapi ketika dia bantu orang lain annafa'al mutaaddi maka manfaatnya untuk selain selain dia itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uh, khairukum anfaakum lina sebaik kalian adalah yang terbaik bagi orang lain ya ini contoh ya, ya, ya contoh kemudian juga uh, ditinjau juga dari sisi apa misalnya ditinjau dari yang dibantu ya nah, jika semakin jika semakin kebutuhan semakin besar jika kebutuhan semakin besar Maka pahala semakin besar. Pahala semakin besar. Meskipun sebenarnya sama, tapi ketika kebutuhan semakin besar, yang amal yang seharusnya sama, jadi pahalanya semakin besar. Sebenarnya <tuh> Allah hamal uh, wa fakku au fi yaumin di Ya, diantaranya yang bisa menghalang membuat engkau masuk surga adalah kau beri makan di hari kelaparan. Memberi makan kepada fakir miskin dituntut. Tetapi ketika di hari-hari kelaparan, maka pahalanya semakin semakin besar, semakin besar ya. Dan banyak tinjauan ya, seperti jika yang dibantu adalah juga sekaligus kerabat, maka pahala semakin besar ya. Dan banyak tinjauan-tinjauan tentunya tidak akan cukup kita bahas. Tapi ini diantara bahwasanya pahala itu bisa besar, bisa biasa. Semua pahala besar ya dibanding amalan yang kita lakukan. Tapi bisa jadi semakin besar ditinjau dari banyak tinjauan-tinjauan, ya, di antaranya yang sudah kita sebutkan. Wallahu alam bisalah. Tolong lihat ini. Tapi kita lanjutkan. Ih, mana nak bawa dengan Mati Rasul Puan Mawtar? Apa namanya Sarojah? Allah berfirman selain itu, Afaman Zuyini lahu suu amalihi Afaman Zuyini lahu, dan apakah orang yang yang dihiasi oleh setan dijadikan setan memandang amal dia ya buruk dijadikan dianggap baik afaman zuyin lahu hasana orang yang dihiasi keburukan amalnya dihiasi oleh setan sehingga dia memandang keburukannya menjadi baik ya eh, takdirnya adalah apakah orang ini lebih baik ataukah orang yang Uh, melakukan amal kebajikan, ya tentu yang melakukan amal kebajikan lebih baik daripada yang seperti ini dia sudah melakukan keburukan, dia sudah melakukan dosa, setan membuat dia memandang perbuatan dosanya adalah kebaikan. Inilah kondisi yang terburuk. Ketika seorang melakukan dosa, dihiasi oleh setan, dia memandang dosa tersebutlah kebaikan. Ya, makanya Allah mensifati orang-orang kafir, sabuna inna inna muttaqul shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun mereka mengambil setan-setan sebagai penolong-penolong mereka selain Allah wa yahsabuna annahum muhtadun dan mereka menyangka mereka di atas petunjuk ini paling mengerikan orang seperti ini dan banyak orang seperti ini sesat menyesatkan dia merasa di atas petunjuk dia merasa di atas petunjuk kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Maka maukah kami kabarkan kepada kalian surat Al-Kahfi mau kabarkan kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang paling merugi siapa mereka? <tuh -tuh> Alladzina dallasa'ihum fil hayatid dunya yang mereka sesat di dunia waya sabuna annahum yusinasun ah. mereka merasa mereka telah melakukan amal yang terbaik. Jadi repot. Amilatul nasibah <-tuh> dalam surat al ghashiyah amilatul nasibah tasla nara hamiah ya amilatun nasibah sudah beramal letih-letih beramal ternyata menuju neraka jahanam ya ditafsirkan oleh para ulama diantaranya adalah orang-orang uh, kafir seperti nasoro uh, nasara yang merasa di atas petunjuk ternyata mereka sudah susah-susah uh, uh, melakukan kerahiban tidak nikah kemudian dan macam-macam itu ternyata menuju neraka jahanam atau uh, ahlul bidah seperti orang khawarij yang merasa mereka benar ternyata mereka masuk neraka jahanam ya jadi ini kondisi yang paling buruk ketika seorang melakukan keburukan dan dia merasa itu baik kenapa bisa demikian karena setan menghiasi ya afaman amalihi hasana ya apakah orang yang dihiasi perbuatan buruknya kemudian dia memandang itu baik ya ini kondisi yang paling buruk kalau orang sudah seperti ini sudah dinasihati tapi kalau orang Ya, memandang yang dilakukanlah keburukan ini masih mungkin dan ini banyak kaum muslimin seperti ini. dia melakukan maksiat dia tahu itu salah dia tahu dalam hati kecilnya dia apa yang dilakukan salah orang seperti masih mungkin dapat hidayah orang seperti ini masih mungkin dinasehati uh, dinasihati ya uh, makanya kata Sufyan Al-Sauri al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal maksiat bahwasanya bid'ah lebih disukai daripada maksiat kenapa karena as, as sahibul bidah la yutabu uh, minhu yaitu seorang pelaku bidah susah untuk diminta tobat. Karena dia merasa dia benar. Khawaris disuruh tobat, enggak dia malah mengkafirkan orang yang dia tobat. Ya. Dia merasa dia benar, dia merasa sahabat uh, kafir, bayangkan. Uh, ya. jadi ini yang kondisi paling buruk melakukan amal keburukan dan dia menyangka itu baik. Saya berfirman, fa inna Allah wa yahdi mayyasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Idlal menyesatkan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini bicara tentang takdir sesat dan petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita harus yakin semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ada hikmahnya. Makanya Allah mengatakan, "Fa inna Allah yudhillu may yasha. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ini selalu disampaikan oleh ustaz sunnah Mayyah dihillahu falamudillalah Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Tidak ada yang bisa menyesatkan Wa <manyudlil> fala Barang siapa yang disesatkan oleh Allah ya Maka uh, Tidak ada yang bisa beri petunjuk uh, Kepadanya ya Tetapi Allah mengatakan dalam ayat ini Fa uh, inna Allah yudhillu Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki Berarti penyesatan tersebut berkaitan dengan kehendak Allah Dan Allah tidak berkehendak kecuali ada hikmah yang Allah kehendaki Allah bukan berkendak tanpa tujuan Sebagaimana Akidahnya orang-orang asyairah Yang berpendapat bahwasanya Allah tidak memiliki uh, Tujuan ya Adapun kita alus Nah Allah uh, tidak Allah bersikap Tidak memilih Kecuali dengan tujuan yang Allah tahu dan hikmah yang Allah Ketahui hanya saja otak kita tidak Tidak sampai ya Otak kita tidak Sampai ya Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Jahal Ya Turun kepada Abu Jahal ya, Abu Jahal Benar-benar sesat disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga amal yang dilakukan dia merasa benar ya bahkan ketika sebelum perang Badar dia masih berdoa kepada Allah dia mengatakan Allahumma ayuna aktaul rahim wa ja nabi malam nafirahin hulqadat ya Allah siapa di antara aku atau Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi dia masih mengingkari merasa dirinya benar bahkan dia berdoa kepada Allah tu binasakan yang lebih sesat antara aku atau Muhammad dia merasa Muhammad sesat dan dia merasa dirinya benar. Sebagian orang-orang musyrikin tahu mereka salah hanya hanya saja karena uh, mengikuti nenek moyang mereka bertahan. Abu Jahal tidak. Dia merasa pede. Dia merasa dirinya benar. Ya, dia merasa dirinya dirinya benar. Bahkan dia berdoa kepada Allah. Sebagian dalam surat Al-Anfal Allah abadikan kisah permohonannya Allah mengatakan inta kalau kalian minta keputusan maka sungguh telah datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar ayat ini umum, tidak hanya mencakup Abu Jal, tapi mencakup yang lainnya dan banyak orang-orang seperti ini melakukan keburukan dia menyangka telah melakukan kebaikan. Kemudian kata Allah, "Fala tadhhab nafsuka hasarat." Janganlah engkau janganlah apa namanya dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Fala tadhhab nafsuka alaihi masarat yaitu jangan kau binasa gara-gara terlalu sedih dengan dengan mereka uh, hasarat yaitu hasrah tahassur yaitu seakan-akan suatu yang uh, yang kita cintai luput sehingga harapan kita tidak tercapai kita pun sedih dan ini menunjukkan tentang sifat mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada orang Quraisy Nabi sangat sayang kepada orang Quraisy. Karena itu dari suku suku Nabi SAW, Nabi semangat ingin mereka dapat hidayah. Mereka Nabi berusaha, bertahan, bersabar. Nabi mudah maafkan mereka. Nabi berusaha mereka dapat hidayah. Namun mereka tidak mau dapat hidayah. Namun mereka malah membangkang. Ketika mereka tidak dapat hidayah, Nabi sangat sedih. Sedih bukan karena Nabi tidak... Mereka tidak jadi pengikut Nabi, tapi Nabi sedih atas mereka karena mereka kufur. Makanya Allah mengatakan, "Fala tadhab nafsuka alaihim." Jangan kau sedih atas mereka, bukan atas dirimu. Ya, beda orang misalnya berdakwah, kemudian orang tidak mau dengar, dia sedih, waduh. Tidak tidak ikut saya. Kenapa orang tidak ikut tidak mau mendengar saya? Berarti dia sedih atas dirinya. Nah, bukan atas dirinya, dia sedih atas mereka. Kenapa mereka tidak dapat hidayah? Kasihan. Kenapa mereka tidak dapat hidayah? Kenapa mereka tidak masuk Islam? Padahal ya, Nabi sayang sama mereka karena mereka Quraisy. Namanya Quraisy semua kerabat Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, semua itu Quraisy. Dari Quraisy ya. Hanya saja mungkin suku-suku di bawahnya berbeda ya. Dari Bani Hashim kalau Nabi, Abu Jahal dari Bani Makhzum tapi semuanya di bawah uh, Quraisy ya. Ini menunjukkan baiknya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih ketika audiens tidak mendapat hidayah. Bukan sedih atas diri tapi sedih terhadap mereka ketika mereka tidak dapat hidayah. Maka makanya dalam ayat yang lain wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. ilam apakah akan membunuh dirimu wahai Muhammad ini Allah ungkapkan karena saking sedihnya nabi ketika mereka tidak tidak mau tidak mau menyambut hidayah yang nabi tunjukkan kepada mereka Nabi saking sayangnya kepada uh, uh, kepada mereka makanya ada uh, disebutkan oleh Al-Qurtubi faedah yang latifah ketika seorang ulama ditanya saya lupa ulama bahasa ditanya tentang hadis tentang orang Yaman Ahlul Yaman adalah uh, Arakun Nasi Kuluban Wa Alianuhum Afidatan uh, Kemudian Abkha'uhum Ta'atan Abkha'um Wa uh, Abkha'uhum Ta'atan um ta Hadis riwayat Ahmad ya Orang-orang uh, Yaman adalah orang yang paling lembut hatinya uh, uh, Yang paling apa namanya uh, uh, Lembut dadanya ya Kemudian uh, Yang paling uh, abkha'u taatan yang paling ansah yang paling ingin memberi nasihat atau ingin kebaikan bagi manusia ya maka ada yang tanya wahai imam imam bahasa engkau mengartikan abkha'u hum taatan yang paling yang paling semangat memberi nasihat kepada orang lain ya namun kenapa Allah berfirman wala'allaka bakhaiu nafsaka ala atharihim illam tu'minu bihadzal asafa Ya bahwasanya sebelumnya menafsirkan waalaikumussalam. Nafsaka itu kau kenapa kau bunuh dirimu ya? Maka dia mengatakan itulah kesedihan Nabi karena Nabi ansahun Nas. Karena Nabi sangat ingin mereka dapat kebaikan sehingga kesedihan itu seakan-akan akan membunuh Nabi. Saking Nabi ingin mereka dapat kebaikan. Jadi sebenarnya bukan sedih biasa. Sedih yang luar biasa ketika Abu Jahal, Abu Lab tidak dapat hidayah. Nabi sangat sedih. Nabi sangat sangat sedih. Ya, ingin mereka dapat hidayah. Maka Allah tegur setelah itu, fala tadhhab nafsuka alim hasara, tidak perlu seperti itu hai uh, Muhammad ya Dan, dan maksud saya ingin menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat sangat semangat agar orang-orang kafir dapat hidayah, namun ketika mereka tidak dapat hidayah, maka Allah mengatakan, jangan kau uh, apa namanya? terlalu bersedih seperti itu hai Muhammad karena fa inna yudhillu wa Karena Allah yang beri menyesatkan, Allah yang mendapat hidayah. Hidayah bukan di tanganmu. Hidayah yang bukan di tangan ketika Abu Abu Talib meninggal atau yang lainnya. Hidayah bukan di tanganmu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, inna Allaha alimum bima yasnaun. Sungguhnya Allah uh, mengetahui apa yang uh, mereka lakukan. Yaitu Allah tahu siapa yang pantas dapat hidayah dan siapa yang pantas untuk disesatkan, ya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang mengatakan, kenapa Ustaz Allah mentakdirkan Abu Jahal kafir? Kenapa Allah mentakdirkan iblis kafir? Dia bilang itu itu urusan Allah. Itu rahsia Allah tidak ada, yang tahu itu masalah hikmah. Ya Allah Allah inna Allah in, ya apa? Wa alamu bima nihtada. Allah lebih tahu siapa yang dapat petunjuk. Allah tahu. Yudhillu may yasha. Allah beri menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi may yasha. Allah beri petunjuk kepada yang siapa yang Allah memberi petunjuk kepada yang siapa yang Allah kehendaki. Uh, apa namanya? Uh, alaysa, apa namanya? Uh, seperti dalam aulaimanallahu alayna Allah alam Allahu a'lam Allah lebih tahu siapa yang pandai bersyukur. Maka tidak mungkin kita bertanya kenapa Abu Jahal kafir, kenapa uh, Firaun kafir, kenapa iblis ditakdirkan kafir itu urusan Allah. Allah tahu siapa yang berhak dapat hidayah dan Allah tahu siapa yang berhak disesatkan. Kenapa? Karena inallah ali mubimah yasnaun. Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Allah tahu tentang apa yang mereka kerjakan. Dan ini uh, dari bosnya Allah ilmu Allah meliputi segala perbuatan makhluk secara detail berbeda dengan pendapat falasifah seperti Ibn Sina dan Farabi yang mengatakan Allah hanya mengetahui secara global. Sebagaimana sudah saya uh, jelaskan dalam secara lafidah wasitiyah. Tapi uh, setelah itu ayat berikutnya, ini terakhir kita bahas pada malam hari ini. Allah berfirman, "Wallahu wallahu allazi arsala riyaha, wallahu allazi arsala riyaha." Dia Allah yang telah meng mengutus irsal maksudnya mengutus angin-angin uh, angin -angin. fatuthiru sahaban. Ya, maka angin-angin tersebut buat isara. Isara itu menggerakkan ya, menggerakkan. Seperti kalau kita ada ada kambing kita gini-gini kan dia takut dia kabur namanya isarah ya. Membuat gejolak, membuat gejolak ya. Uh, itu namanya al-isarah seakan-akan tadi apa namanya udara tersebut tadinya tenang kemudian Allah tadinya uap-uap tersebut tenang kemudian Allah gerakkan fatu siru sahaban sehingga awan tersebut berkumpul ya kemudian bergabung kemudian bergerak fatu siru fatu siru sahaban fasukonahu ila baladin mayit lantas kami bawa awan tersebut ke bumi yang mati yaitu tidak ada tumbuhan di situ Allah sebutkan euh, apa namanya eh uh, negeri yang mati fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kemudian kami hidupkan bumi dengan hujan tersebut setelah tadi matinya kadzalikan nushur demikianlah ee uh, hari kebangkitan itu ya ya Allahul ladzi wallahu ladzi arsala riyaha wallahu ladzi arsala riyaha fatthiru sahaban fasukanu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nushur ya kita mungkin ada faedah yang bisa kita ambil sini الماء والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها Kedalikan nushur. Kata Allah Dan Dialah Allah ya. Dan Dialah Allah. Dan Allah yang mengutus angin, yang mengutus angin. Sahabat. Lalu angin tersebut menggejolakkan awan ya, atau menggerakkan gampangannya lah. menggerakkan awal fasukunal ila baladin mayit lalu kami giring ya uh, lalu kami uh, apa, turunkan hujan ke negeri yang ke negeri yang mati fa ahyaina bil ardh ba'da mautiha lalu kami hidupkan Lalu kami Hidupkan Bumi Setelah matinya Setelah tadinya mati Kadalikan nusur demikianlah Hari kebangkitan Baik Perhatikan di sini, di sini wallahu allahu Padahal sebelumnya Allah mengatakan, uh, sebelumnya uh, Allah mengatakan, inna Allah alimun bima yasnaun. Ya, sebelumnya ulama mengatakan, sebabkan alimun bima mengatakan, sebabkan ulama sebagian ulama mengatakan, ulama mengatakan, Mestinya di sini adalah wa huwa allazi. Wa huwa alladhi. Dan huwa di sini dan dialah. Dan dialah harusnya demikian. Kalau mau dikembalikan ke inna Allah. ya. Jadi wa huwa allazi, huwanya kembali kepada Allah. Tidak perlu diulangi kalimat Allah dan Allah. Kenapa? Kenapa uh, diulangi kalimat Allah? Kata Tahir bin Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir Karena Allah di sini untuk diatafkan Dikembalikan kepada awal ayat ya. fatiris samawati wal ard ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jailul madz surusnya kemudian uh, yaitu berbicara tentang rububiyah Allah. Dari sisi Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka ketika Allah dalam ayat ini Allah berbicara tentang rububiyah tentang rububiyah Dari sisi apa pengaturan alam semesta, pengaturan alam semesta eh, ayat yang pertama, ayat pertama berbicara tentang rububiah dari sisi penciptaan, dari sisi penciptaan, ya. maka setelah itu Allah menyebutkan tentang juga dari sisi Uh, Allah menurunkan rahmat tidak ada yang bisa menang dari sisi bagaimana berkaitan dengan makhluk Allah yang maha mengatur demikian juga di sini Allah menjelaskan bahwasanya kejadian alam semesta ini sampai pada awan hujan semua Allah yang ngatur ya makanya di sini Allah ulangi dengan kata wallahu ya agar atofnya kembali kepada masalah rububiyah ya masalah rububiyah ya kita lanjutkan Wa hu, wallahu wallahu arsala perhatikan sini Allah mengutus Mengutus ini menunjukkan angin diutus. Dia tidak bergerak dengan sendirinya. Ya? Makanya Allah Nabi SAW mengatakan suburi, jangan kalian mencela angin. Barang siapa yang mencela angin berarti dia mencela yang mengatur angin itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama tidak boleh seorang mencela angin, seorang tidak boleh mencela zaman, tidak boleh seorang mencela matahari karena semua angin, zaman, matahari, cuaca, hujan tidak boleh dicela. Kalau kita bilang oh hujan deras, nah, apa? Tapi kalau hujan bangsat atau angin bangsat kurang ajar angin ini enggak berhenti berhenti. Berarti kita mencela Allah. Karena semua itu Allah yang atur. Mereka tidak punya, uh, mereka berjalan dengan aturan. Ya. Makanya Allah mengatakan, Wallahu ladi arsalar riyah. Dia adalah Allah yang mengutus. Seperti mengutus Nabi Mus. Jadi angin diatur oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, Fatusir, fa lalu. Ya. Ya sudah, uh, ikhwan dan ahwat, sampai di sini saja. Mungkin nanti kita lanjutkan pertemuan depan. Masih ada sisa dari uh, banyak faedah. Kita ambil lagi insyaAllah pertemuan berdekat depan. alam biswaab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.